Oke, okay, next. Kok adik aku kok mirip ya sama Koko? Jangan-jangan Chan, ada apa dengan Anda? Muka gue mirip sama mukanya dia. Muka gue pasaran. Pasaran dong. Udahlah. Muka lu tuh emang pasaran. Stop. Stop dong. Stop kasih motivasi yo positif untuk muka gue. Gue udah muak sama semuanya. Chan, gue sayang sama lu. Tom, kata terakhir dari pertanyaan tadi. What's up? The people of the world broadcasting live from this place. And you are watching us. Yeah. Kali ini gue akan menjawab pertanyaan Ask FM yang telah kalian berikan di Ask FM gue bersama saudara Tommy Lim. Oke, Tom ya. Kak, pas kecil udah kepikiran jadi YouTuber sebelum? Udah sih. Gue waktu lahir langsung mau jadi YouTuber. Udah bisa ngomong. Dari Fitri M. Ko, Chan, cara ngilangin rasa takut ngadepin lingkungan baru gimana? Silakan kasih tips adaptasinya, macing. Gue sendiri sebenarnya juga kurang bisa menghilangkan rasa takut atau rasa akur di lingkungan baru. Aslinya diri gue itu juga introvert. Kalau dari gue nih, dari sisi introvert, ya tunggu waktu yang tepat untuk lu stand out di saat itu. Misalnya gimana? Misalnya mereka bahas burung hantu lah, burung kakak tua, burung kakak muda, burung kakak siapa lah ya. Tunggu di momen dimana lu mengerti topik yang mereka omongin. Mereka bahas burung gagak. Di saat burung gagak itu lu ngerti, lu ikutan bahas aja gitu loh. Iya, burung gagak itu kok gitu ya, gitu-gitu. Burung gagak itu kakinya dua. Jadi gini, jadi burung gagak itu adalah, nah seperti itu maksud gitu, gua, ngerti kan? Langsung nyerocos, terus orang pasti akan semuanya. Bang, kok, kong, mas, kak, praktekin salting dance-nya dong. Dari Adelia Rizky Fitra Syafira. Gimana caranya biar badai cetar, Kak Chan? Ajarin aku, Kak. Gampang aja. Biar lo bisa jadi badai cetar, search di Google badai PNG, taruh di sini. Terus cari cetar PNG di sini. Cetar itu kan petir. Petir. Dar. Cari petir PNG atau thunder PNG, taruh atau di sini. Atau MP3-nya. Jadi sekarang. Contohnya kita akan apply ya, sekarang juga. 1 2 3. Pilih mana, jadi perokok biar dikatain jantan atau nggak pernah merokok dikatain banci? Dari gua, nggak pernah merokok dikatain banci. Karena begini, mendingan gua dikatain aja nih, gua nggak ngerokok lu katain gua banci. Banci lu, Chan. Ya udah, cuma dikatain doang. Aslinya kan nggak banci. Tapi beda, kalau misalnya lu seorang perokok, gua nggak perlu ngatain lu ntar kena kanker, lu udah kena kanker pasti. Iya. Boom. Boom. That's it. Boom. Dari DK, Kak Chandra kalau berak keluar apa? Beng beng. Oke, dari saya. Apa aja hal sepele yang bisa bikin kamu bahagia? Gini sayang. Gini sayang. Hal yang bisa bikin aku bahagia itu sesimpel senyuman. Gue paling suka itu senyuman stranger. Misalnya lu lagi di tempat publik gitu, barang lagi banyak terus lu susah buka pintu, atau ada stranger yang ngeh dan buat dibukain terus senyumin lu, bahagia gitu. Simpel itu. Bahagia itu. Gue ketemu orang baru kenal nih. Hey, Tom. Eh, apa kabar, Jan? Eh, nih kenalin. Halo, Roy Martin. Tommy, ya si Roy ini tiba-tiba ulang tahun dan ngajak gue makan, traktir. Nah, itu bahagia bagi gue. Itu kampret namanya. Logika Tommy Lim. Gini, gini doang. Hai. Hai. Brekele. Edi Brekele. Apa sih? Siapa? Siapa Brekele? Break your leg. Oh, lagu whip. You watch me whip. You watch me nene. Break your leg. Break your leg. Yang dia bilang Brekele. Logika Tommy Lim. Gini. Gini doang. Muhammad Tisan. Pernah marahan gak gara-gara beda cara makan beng-beng? Chan, kita udahan aja ya. Kenapa? Kamu sukanya makan beng-beng langsung.
korban iklan. Sakit tahu. Maafin aku. Okay, thank you guys sudah mau kasih pertanyaan. Itu saja yang bisa kita bagikan di vlog kali ini. And as always my friend, please subscribe to youtube.com/team21. And don't forget to follow us on Twitter and Instagram @chandralio and @tomilim M-nya 3. M-nya 3. That is all my friend.